Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke jugadortv. Minggu lepas, FIFA dah buat draw untuk tim-tim yang layak ke quarter final Champions League pada tahun ni. So, untuk video kali ni, aku nak buat preview dan juga prediction pada tim-tim yang layak ke pusingan seterusnya dalam Champions League. Let's go. Matchup pertama, Chelsea dan Porto. Porto buat upset bila mereka kalahkan Juventus dalam run of 16. Porto guna taktik yang sama dengan opener Chelsea, iaitu Atletico Madrid. Porto defending deep, mereka start dengan 4-4-2 yang compact dan ubah kepada 5-4-1 ketika game berlangsung. Chelsea nampak berubah di bawah Tuchel, fokus kepada control position tapi dengan defensive solidity. Bukan senang nak kalahkan Atletico, tim yang sangat liat dalam knockout round. Dalam quarter final nanti, aku rasa Porto akan defend deep dan tunggu peluang untuk counter attack. Chelsea sekali lagi ketika menentang Porto, aku predict mereka akan guna taktik main di wing, provide sebanyak crosses yang mungkin. Contohnya ketika melawan Atletico, Chelsea provide 32 crosses, iaitu ketiga terbanyak dalam round of 16. Partnership centre back Porto, Pepe dan Mbemba akan busy nanti, tapi mereka dah biasa lah masa mereka absorb pressure ketika menentang Juve. Pepe buat clearance sebanyak 18 kali lawan Juve, terbanyak dalam sejarah Champions League. Bagi crosses yang banyak saja tak cukup, tapi Chelsea perlukan seorang player yang boleh challenge Pepe. Aku rasa Giroud adalah orang yang akan Chelsea rely masa lawan Porto nanti. Giroud adalah current top scorer untuk Chelsea dalam Champions League pada musim ni. Verdict aku, Chelsea akan go through ke semi-final. Matchup kedua, Manchester City versus Borussia Dortmund. Fokus media untuk promote game ni akan tertumpu kepada Erling Haaland versus kelab lama pada Manchester City. Selain daripada tu, Jadon Sancho juga pulang ke kelab akademi dia. And to be realistic lah, kuasa kalau Dortmund nak kalahkan Manchester City, memang ternyata sekali mereka kena rely kepada individual quality bahagian serangan mereka. Bukan senang nak control game dan dominate midfield Pep Guardiola, sebab sekarang City main corak permainan terbaik dalam Eropah untuk tahun 2021 ni. Dan yang paling mahal sekali, sistem City ni tak ada striker pun untuk lead the attack. Tanggungjawab untuk skor terbahagi sama rata antara Gundogan, De Bruyne, Sterling, Mahrez dan juga Foden. Sistem ni memang berbeza dengan sistem Dortmund yang kita nampak majoriti setiap minggu Haaland saja yang akan skor. Manchester City jangan sekali nak terancam di bahagian pertahanan. Kali terakhir mereka concede shot yang banyak adalah sebanyak 12 kali menentang Leeds. Tu pun masa bulan Oktober. Aku rasa dalam game menentang Borussia Dortmund ni akan jadi test terbesar untuk Ruben Dias dan juga John Stone sebab mereka kena mark Erling Haaland. Haaland adalah top scorer dalam Champions League musim ni, konsisten buat intelligent run dan clinical dalam finishing. Selain tu, orang akan fokus juga kepada topik Pep Guardiola overthinking dalam knockout round. Contohnya quarter final musim lepas ketika lawan Lyon, Guardiola switch taktik dia dan makan diri sendiri. Aku harap Guardiola dah learn dia punya lesson dan taktik sekarang yang dia guna untuk masukkan Cancelo sebagai midfielder adalah taktik terbaik untuk tahan counter attack yang laju daripada Haaland dan juga Sancho. Verdict aku, City akan qualify ke semi-final. Matchup seterusnya, Real Madrid versus Liverpool. Fixture yang sangat ditunggu-tunggu oleh fan Liverpool sebab mereka nak balas dendam balik dekat Sergio Ramos. Penyebab utama Liverpool kalah 3 tahun lepas. Ramos tiba salah sampai dia injured shoulder. Hampir miss World Cup. Walaupun ni adalah repeat kepada final 2018, tapi hakikatnya kedua-dua tim ni tak solid macam 3 tahun lepas sebab banyak masalah injury. Zidane back four masih sama, midfield trio pun masih sama. Yang berbeza hanyalah di bahagian serangan. Sebelum ni Benzema main untuk support Ronaldo dan juga Bale, tapi sekarang Benzema adalah pemain utama yang akan lead attack Real Madrid. Real Madrid dah tak clinical macam zaman Ronaldo dulu. Form mereka kat La Liga pun terumbang-ambing. So aku rasa peluang ni adalah peluang keemasan untuk Benzema test partnership antara Nat Phillip dan juga Ozan Kabak. Untuk Liverpool pula, aku rasa kalau mereka main highline memang major mistake sebab mereka tak ada centre back yang laju sekarang. Bila-bila masa saja Vinicius Junior boleh pecut untuk counter attack. Berdasarkan statistik, Vinicius Junior adalah player kedua terbanyak yang buat take on dalam Champions League musim ni. Di tempat pertama adalah Neymar. Midfield trio Madrid biasanya akan control position dan dominate game. Good news untuk Liverpool, Fabinho sekarang dah return untuk main CDM. Kalau counter pressing Liverpool on point pada malam tu, Liverpool boleh hit Real Madrid on counter attack dengan Salah, Mane dan juga Jota. Dan tambahan pula kalau Vasquez main position right back, memang lubuk lah dia tu. Mane versus Vasquez, tak faham lah siapa yang menang. Tambahan pula Liverpool ada fullback yang lebih better daripada Vasquez. Verdict aku, rasa mungkin Real Madrid kot qualify. Matchup terakhir, Bayern Munich versus PSG. Ni adalah repeat kepada Champions League final tahun lepas. Bagi aku, rasa game yang best pada masa tu. Kedua-dua tim ni main attacking football. Walaupun Bayern Munich yang menang, tapi PSG still ada chance untuk score dan aku yakin yang PSG tengah tunggu peluang ni untuk revenge. Selepas final Champions League tahun lepas, Tuchel pun dah pindah ke Chelsea dan PSG sekarang di bawah manager baru iaitu Pochettino.
Walaupun Pochettino baru saja pegang PSG dan tak dapat terapkan lagi identiti dia, kita kena ingat yang dia dah berjaya singkirkan Barca di round of 16. Yang lagi hebat lagi, dia berjaya buat tu tanpa Neymar. Tim Bayern Munich untuk tahun ni ada beberapa perubahan. Selepas Thiago pindah ke Liverpool, Joshua Kimmich sekarang take over sebagai midfield general. Di bahagian serangan, Bayern Munich semakin bahaya sampai dia bertambah Sané. Sekarang ada kombinasi antara Sané dan juga Gnabry. Kingsley Coman, penjaring untuk Champions League final musim lepas, masih ada lagi dekat kelab. Bayern Munich main highline defending sebab mereka ada sweeper keeper yang padu, Manuel Neuer. Kalau PSG nak ada chance untuk menang, memang kena take advantage dengan highline Bayern ni. Dalam kes ni, tumpuan memang sepenuhnya dekat Mbappe. Mbappe bukan sahaja laju, dia boleh score goal dan juga boleh create chance untuk teammate. PSG aku rasa mungkin tak cukup berbisa kalau Neymar tak sempat recover in time. Verdict aku, PSG will go through. Okay guys, itulah preview dan prediction aku untuk Champions League quarter final tahun ni. Perlawanan ni akan bermula 3 minggu lagi. Apa boleh komen kat bawah prediction apa untuk Champions League quarter final ni. Macam biasa kepada new viewers, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan share. Share kepada kawan-kawan, tag semua kat dalam social media. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace. Can't let you go. Can't let you go.